Assalamualaikum dan salam tengah hari. Buletin Awani jam ini bersama saya Asif Sikri. Dan kita akan mulakan dengan berita paling gembira buat para penjawat awam di seluruh negara. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan gaji penjawat awam lebih 13% berkuat kuasa 1 Disember 2024 dan ia tertinggi dalam sejarah negara. Berucap menyampaikan amanat pada sambutan Hari Pekerja 2024, Anwar berkata kenaikan gaji penjawat awam melibatkan kos mencecah RM10 bilion. Ia termasuk pendapatan menyeluruh penjawat awam meliputi gaji dan allowance tetapi mesti melebihi RM2,000 sebulan bermula tahun ini. Bahawa mulai pengumuman kita tahun ini, sekarang ini pendapatan menyeluruh minimum penjawat awam ialah RM1,765. Dan disebut tadi dan saya setuju, tidak bersalah. Jadi pada tahun ini, penjawat awam dan sistem saraan ini memulakan suatu kriteria ukuran yang baru yang harus diteliti juga oleh semesta, iaitu pendapatan menurut gaji di alam tetap mesti lebih dari RM2,000. Maknanya bila dia naik, yang lain itu tentunya naik. Dan saya ucap terima kasih, saudara. Gaji dan allowance ini hanya satu bahagian. Jadi kenaikannya bagaimana? Paling tinggi dalam sejarah kenaikan di negara ini adalah 13%. Pada tahun ini saya akan umumkan bahawa kenaikan itu lebih tinggi dari 13%. Dan cuma yang meningkat ialah bahawa untuk tahun depan bila kita mulakan pelaksanaan ini, dia akan mencecah lebih dari RM10 bilion. Kerana jumlahnya besar dan kenaikannya itu agak lumayan, kerana kenaikan terbaik dalam sejarah. Kerana kerajaan Madani, kerajaan lain cakap macam-macam, hidup sana, hidup sini, tapi pekerja tidak hidup, gaji tak naik. Itu pun ada yang sokong juga.